polisi menangkap seorang gitaris band ternama berinisial R terkait kasus narkoba. Selain itu, polisi menyita barang bukti, ganja. Kita amankan ganja dengan berat 8 gram dan satu linting bekas pakai ganja, kata Wakasat Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Mopri Panjaitan. Mopri menjelaskan ada satu orang yang ditangkap, yaitu AR. Ada satu orang yang kami jadikan tersangka juga, inisialnya AR. Dia mengatakan R ditangkap di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan pada hari Sabtu malam sekitar pukul 21 WIB. Diamankan di salah satu tempat kerja di daerah Pancoran, Jakarta Selatan tadi malam. Kita amankan itu jam 9 WIB. Dia belum menjelaskan informasi lebih lanjut mengenai penangkapan tersebut. Dia hanya menyebut penangkapan R didasari adanya laporan masyarakat.